Posisi keberadaan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana saat terjadi gempa bumi magnitudo 6,0 di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 30 Juni 2023 malam. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin menjelaskan keberadaan Presiden sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Rombongan kepala negara sudah melakukan take off menuju Jakarta sejak pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, gempa magnitudo 6 mengguncang Bantul pada Jumat pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Bey mengatakan gempa juga sempat dirasakan di Gedung Agung di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, gempa tersebut tidak menimbulkan dampak kerusakan pada bangunan istana. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan keluarga berada di Yogyakarta sejak Rabu 28 Juli 2023 untuk merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.